نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah fi hadihi laylah, kita masuk kepada malam yang kedua dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang kalau dimaten kita masuk kepada hadis yang ke-12 setelah hadis Al-Hakim maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-maten dari hadis ke-11 barakallahu fikum بسم الله المؤلف حفظه الله قال رحمه الله في <applause> حدثنا محمد بن يحيي الشيباني بِالكُوفَةَ أخبرني محمد أخبرني محمد بن الحي الشيباني بالكوفة في نص كتابه حدثنا محمد أحمد بن حازم بن أبي وزة الغفاري حدثنا مالك بن إسرائيل حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا يزيد بن عبد الرحمن عبد الخالد عبد الغني عن ابي عبيده عن ابي عبيده عن ابن حدثنا ابن بن عمر عن ابي عبيده عن مسرى عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجمع الله الناس يوم القيامه في النادي منادي ألم تقل يا ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم

Qala al-Imam Daruqutni rahimahullahu taala Haddatsana Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id imla fi Jumad al-akhirah sana samani asrata Haddatsana Muhammad Ibnu Abi Abdurrahman al-Mukri amlahu alaina min kitabih bi Makkah sana 45 wa 200 Haddatsana Abi حدثنا ورقاء ابن عمر الياسكوري حدثني ابو طيبه عن قرز ابن وبره عن قرزن ابن وبره عن نعيم ابن أبيهن. أن ابي هن عن ابي عبيده ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال Yakumun nasu li rabbil alamin arba'ina sanah sahisatun absarahum yang tadiruna faslal qada hatta yuljimuhum al irq min siddatil qarb Fa fi hadzal hadis dukira bahwa manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan 40 tahun absorohum. Mata-mata mereka terbelalak. Menunggu keputusan dari Allah. Dan disinilah. Sufada tasjil muskilah. Tasjil mafi. Gue fi hadal Allah mengumpulkan seluruh manusia 40 tahun mereka menunggu. Pandangan mereka terbelalak menunggu keputusan dari Allah. Dan disinilah pada saat itu di hadis As Asyafa'ah al udma di hadis mutafaqun alaih dari Abi Hurairah dan yang lainnya ya tuna ilal anbiya fayatadirun yati ila adam wayak tadir Nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Yati ila Nuh faqala Nuh nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Ibrahim. Yati ila Ibrahim nafsi nafsi idhabu ila Musa. Fayatu ila Musa faqala Musa nafsi nafsi idhabu ila Isa. Fa Isa idhabu ila Muhammad. Fa amma Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi kita maka dia sajada sajadatan towilatan pada karomin mahamidihi. Sumakola rasul sumakola taala irfa rok saltu toh wasfa tu sakfa fa badaa bisafa atil udma idan yuhasabun padukiro al muslimun nahnul akhirun wa nahnul awwalun bahwa kami Orang-orang yang terakhir dan kami orang-orang yang pertama kali dihisab dan pertama kali dimasukkan kepada surga dan melewati asyirot. As Maka inilah disebutkan yang tadiru nafas lalkodok. Hatta yuljimuhumul arok min shiddatil karob. Sampai mereka itu berkeringat yang deras. Wahadaka masabata firiwayati muslim an mikdad ibn al-aswad. Lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tudna syamsu ala ruusil khalaik bimik dari mil, fayakunun nas ala mik dari akmalihim fil arq, faminhuman wasala ila kabe, faminhuman ala rukbate, faminhuman ala hakwe, faminhuman yuljimuhul arq iljaman. Maka pada saat itu semua dalam keadaan kepanasan, banjir keringat. Maka keringatnya mencapai betis mereka, mencapai mata kaki mereka, mencapai kepada pinggang-pinggang mereka. Tergantung amalannya, bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya. Maka pada saat itu disebutkan, Sumayan zilu lahu azza wajal watajisul umam fayunadi munadin ayuhan nas ala yardawna min rabbikum alladhi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum bi ibadatihi summa tawallaitum gairahu wa kafartum nikmatahu an yukhalya bainakum wa baina ma tawallaitum ya tawalla kullu insanin minkum ma tawalla maka kemudian dikatakan maka bagaimana wahai manusia, bukanlah kalian ridho dari Rob kalian keputusan yang menciptakan kalian dan memberikan rizki kepada kalian dan yang memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya. Kemudian kalian berpaling kepada penyembahan selain dia. Dan kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar diberikan keputusan bahwa seluruh yang menyembah selain daripada Allah agar mengikuti sesembahannya kepada api neraka. Maka fayunadi in mangkana tawalla syai'an zimhu. Maka barang siapa yang dulu menyembah kepada selain Allah agar mengikutinya. Payang tuku mangkana tawalla hajaron au abdan au dabah yatlubuhu. Qala fayafirru minhum alihatahum. Fayakuluna masya'ar bihada. hada. Wayatba'ul yahud wa nasara wa ashabu al-malaikah asyayatin. Al alladina amarohum bi ibadatihim fayasukunahum hatta yalqawnahum fi jahannam. Maka akhirnya semua. Apa-apa yang disembah selain Allah mulai dari batu. Dan juga malaikah bahkan. Dan juga syayatin. Dan pengikut Yahud dan Nasara. Semuanya akan mengikuti alihatahum. Ilah-ilah mereka. Kemudian dibawa kemana? Mereka dibawa ke api neraka. Lalu, siapa yang tersisa di mahsyar? Di tempat tadi? Yang dipenuhi oleh dulu kaum muslimin dan orang-orang musyrik kafir. Waya ahlul islam. Idan hadalafut ahlul islam wa minkobal muwahidun. Idan yufasiru ba'dahum ba'ad ahlul islam hum ahlul tauhid. Fayaqulu lahum rabbuhum azza wa jal, Malakum dahaban nasu wa baqaitum. Apa yang kalian tunggu, wahai kaum muslimin? Semua manusia telah pergi ke api neraka. Dan kalian tinggal di sini. Qalu innalana rabban lam narahu ba'd. Yaqulu wahal ta'rifunahu idara'aitumuhu. Yakuluna quluna bainana wa bainahu ayah idarainahu kala fayak fayakshifu ansakin fayakhoruna lahu sujjada Maka kemudian dikatakan wahai ahli Islam kenapa kalian masih di sini orang-orang lain telah mengikuti sesembahan mereka inalana robban, kami mempunyai rob Lalu apakah kalian akan mengenali Rabb kalian? Apakah ada ayat yang akan menjelaskan kepada kalian? Dikatakan, jika kami melihatnya kami akan mengenalnya. Fayakshifu <tutup> ansakin <al> fahuna syahiduna. Kalimat Fayakshifu wa kashifa kama marama ana a'e. Yudhiru bimayuwarihi maka dia menampakkan dari tadinya tidak tampak. Faya kharunalah husud Maka semuanya sujud. Waya buka qawmun duhuruhum kasya silbakor. Kasaya silbakor.